ini PLD kita di Tanah Jambuai. Oke. Latihan hari ini selesai. Teman-teman semangat. Nah, luar biasa. Oke, kita mulai. Infrastruktur. Ini masuk YouTube ya. Semua masuk YouTube nih ya. Kita kirim ke pusat sampai provinsi. Oke. So YouTube. Sen semua. Ibu abang apa kali ini? Abang apa kali ini? Oh, enggak hadir enggak kita mulai. Nanti khusus datangin saya tuh. Ah, Pak Arabi, Pak Lang. Ah, lu, kalau enggak hadir nih saya enggak mulai. Kemudian Rusia ke Eka ya. Kemudian dia teropong. Sampingannya ada teropong. Data teropong. Ini data tadi. Ini datanya. Apapun yang ditulis tidak sesuai data gondrong, nah ini data gondrong. Apapun yang kita tulis, misalkan jalan poros dusun, kita nulisnya jalan lenjang. Kita kan nulis yang sesuai, tidak sesuai dengan apa ini. Jadi data gondrong ini. Berarti dia akan laporan kita merah, salah. Depan-depan ini. Nah, misalkan contoh satu lagi, saluran drainase. Waktu mereka mengulik misalnya saluran dari AC kan yang filter, jadi saluran dari AC yang saluran itu nggak keluar, nggak akan terklik ya karena namanya nggak sama. Kita namanya nggak sama yang disepakati, ini nggak batu, sepakatan. Ya, batu mulanya ada dalam blok itu ada di AC. Misalkan nanti saya contohkan jembatan Bokarpa atau Thank you.
Ini sama-sama lihat semua. Saya nanti kompon. Belum kayak tak ada ini. Lihat sini gimana? Cepat sama-sama. Bilang nomornya ya. Ya. Dengan sistem ya. Nomor mana dia? Mana? Ayo. Bisa lupa boleh. Oh boleh pas yang nanti yang kirim. Oke. Lihat ya. Belum kita kaya. Ya. Ya. Gimana? Jangan jangan namanya ini kita coba ini sama-sama yuk sama lagi ya ini apa ya ini bukannya nggak ada yang pas lagi sama lima belas ini nggak kembali masyarakat bukan itu bekerja ya bapak bukan itu kepala kelompok perempuan ini bapak ya ini gagal. Itu harus tahu satu apa istilah-istilah itu harus kita pahami sehingga kita bisa disini. Nah, dengan ini setelahnya ini maksudnya berarti bukan ganda, perempuan juga perempuan ini kosong-kosong, oke berarti gak ada kita yang wanita, gak ada kita, gak ada kita. Nah, tinggal catat aja, yang posisi sudah 5, 5 sini, 5 juga apa? Kalau sudah 100%, catat aja semua. Tinggal terus, kita jalan di sana nih, kurangkan terus. Ini belum sempurna, ini data kelompok sasaran, isi aja terus. Nah, berdasarkan data desa dan sendiri ya. Berapa misalkan RT-RT yang memanfaatkan kegiatan tadi, tapi kegiatan apa? Kegiatan apa namanya? Tahu, yang memanfaatkan kegiatan ini berapa? Di desa lah nanti yang kita berdasarkan. Ini kan siswanya apa ya? Hah? Siswanya. Boleh, boleh. Berapa? Berapa jumlah? Misalnya, misal saya contohkan, kalau ini ditulis 25. ARTM itu anggota rumah tangga miskin, ya, ARTM. Kemudian ini pengangguran, ya, pengangguran. Nah, di situ ada kepala keluarga yang pengangguran dan keluarga apa? Kelompok sasarannya. Nah, misal saya contohkan ini 10 bruto dan ini. Punya pengangguran ada berapa? Punya pengangguran dia ada bekerja dengan bekerja ini. Ini contoh ya, contoh 15. Kemudian kelompok pertinggal lainnya, misalnya banting ya. Itu keluarga yang dibunuh yang itu memanfaat. Keluarga, anaknya kosong. Belum ada cara. Itu kan ada yang 25, kosongan orang miskin. Kita kan di 25 masih sudah juga apa ya? Bukan, tak dulu. Dengan pemerintah dan warga. Itu gak benar untuk orang miskin. Pan-pannya atau di besar-besarkan anggota masyarakat yang miskin. Ya, contoh. Jelas anggota. Bisa-bisa dia. Ini keadaan sosial masyarakat kita. Masyarakat dan desa yang tidak memanfaatkan ini status sosial dengan memanfaatnya kan. Kalau misalnya rencananya seperti itu, kemudian realisasinya semua memanfaatkan sesuai rencana. Senyumnya anggota kerja. Kemudian mulai, nah, ingat lagi tanggal mulai ini. Ini coba diperhatikan semua. Tanggal mulai cukup mengisi tanggal, ya, bulan dan tahun. Kemarin saya bilang apa? Tanggal dan bulan. Tanggal dan bulan. Tapi misalnya mulainya, misal ya, 12 Juni. Kemudian selesainya, ini kan? 20 hari. Nah, efektif pekerjaannya selesai waktu nggak hitung kata kerja di lapangan nggak hitung yang bekerja aja. Oh berarti kalau memang misalnya ini jangka itu 50% kuat di dalam kekuatan bisa 50% durasi itu nggak hitung nggak hitung waktu efektif waktu pekerja artinya kan cuma pengajuan lagi masalah di sana lagi belum mencapai ruang itu nggak hitung nanti ada yang buat 360 hari. Berarti kalau 3 hari, 4 Juni. Berarti 4 Juni ya, selesai ya. Ini cukup isi
pulang. Bisa dipahami? Pak Yati itu kita semua nih, persepsinya. Berarti durasinya 30 hari, data 30 hari. Kemudian, nah, kemanfaatan laki-laki perempuan pada STM. Laki-laki berapa orang? Kalian tadi, jumlah tenaga kerja tadi berapa orang? Jumlah tenaga kerja. Kita cek komponen upah. Kita cek
komponen kita. Untuk mengetahui kita itu apakah pekerjaan BKTB atau tidak, saya kena langsung aja semua. Nah, pertama upah, ini apa yang dimaksudnya? Nah ini ya, total upah ya. Total upah, ini dibagi, ini upah komponen. Tadi dengan total rencana biayanya. Ini ya. Ini yang dalam persentase ya. Nah, ini kan masuk ke ini dia 23%. Kita teruskan ke bawah semua. Tadi ya. Apa lebih mudah ini, Pak? Berapa, Pak? Jangan kali 1 ini, Pak, biar 4%. Tapi sebenarnya meter itu ya. Ah, itu mencatat kalau dicatat dalam meterannya
itu mempengaruhi. Ketika kita salah kata, maksud kita mikir, kita tetap follow dalam ini. Salah terus dia. Banyak kali mengikuti kerja, ini satu titik, dua titik. Hampir 26 titik kerja. Salah. Maksud kita mikir, nggak bisa kita samakan maksud kita. Nggak, awal pakai mikir. Iya, nggak apa. Karena emang kita mikir, oke, tapi perlu mikir dalam ini. Karena baru kamu. Ini seikut yang baru, Pak. Kita harus apa memakai yang sudah ini sebagai tipusan ya. Tapi nama lainnya kita lihat nama lainnya ya nama lainnya dalam apa nama lainnya Pak kalau bisa ya. Nah di dalam lainnya dalam ini lihat di sini jangan mau kemauan jangan kita langsung ya. Nomor 22 berubah.
kan saya perbaiki di sini. Tapi ada perbaikan. Jadi saya kelimnya, berarti kalau saya kelimnya nggak ada, simpannya dapat juga. Ini kirim ke mana Pak? Apa? Ya. Kirim ke aja Pak.